lagi. Oke, sekarang aku mau nyoba semir lagi. Dan ini ada Isana, produk dari Isana, yaitu Color to Create. Nah, di isinya itu ada ini, biar gak lama-lama, ada plastik ini. Nah, ini tuh dalam bentuk kayak gini nih. 100 mili. Emang gini ya, soalnya aku dulu aku pakai semiran pakai Miranda yang murah ya, mohon maaf. Miranda itu harus di, kalau aku lupa ya, kayaknya tuh aku pakai tempat juga. Jadi kalau ini enak sih, tinggal langsung dioleskan. Dan juga ada Gebrauch Anweisung, atau apa sih namanya itu bahasa Indonesia nya lupa. Apa itu, Pak? Pokoknya petunjuk. Ini sisir. Sisir punya aku sendiri sih, by the way. Nah, bismillah, ya ampun. Tahu kalau misalnya di warna hitam bisa kelihatan nggak ya? I don't know. Ini sebenarnya aku nggak paham sih, ini dia ini. Apa harus semua apa gimana ya? Kayaknya aku tak semua ini kali ya. Aku, aku. Kecelana aku dan baju. Ini di bacaannya sih tulisannya adalah ketika langsung kena kena baju atau wajah apa gitu bisa langsung dicuci langsung. Nah, aku bingung ini semuanya dipakai apa gimana ya? 100 ml itu banyak nggak sih kali? Banyak kan ya? Kayaknya aku harus pakai secara semuanya kayaknya, soalnya ini tulisannya adalah healer untuk rambut blonde, karena rambut aku bukan blonde. Jadi enak sih ya, simpel, nggak perlu menggunakan banyak. Iya ya, aku kok baru ngeh ya. Itu 100. Apakah terlihat nanti? Tak tahu. Tapi aku udah pakai semua ternyata. Zongkan segitu. Tapi kayaknya semua deh. Soalnya aku tadi baca, kalau misalnya rambut panjang, kamu butuh 2. Rambutku pendek, dan aku juga nggak full. Nggak full gitu sih. Bismillah, kelihatan gitu loh. Aku mohon dengan sangat. Suaranya. Masa gak kelihatan ya? Kok lebih enak sih ya? Iya anaknya. Oh iya, kalau misalnya semir rambut itu pastikan ya kamu nggak alergi terhadap suatu bahan. Sedih nggak sih kalau misalnya ini nanti nggak jadi? Halo, 5 euro berapa ya tadi harganya?
Nggak yang sia-sia, haha. Naga batu aku tuh. Semoga jadi ya, semoga jadi. Ya mungkin jadi pun nggak maksimal mungkin ya, karena hitam tuh nonton. Aduh, masya Allah. Nanti aku bakal kasih tahu jadinya kayak gimana, oke? Okay? Oke, dan ini adalah dan ternyata hasilnya nggak kelihatan sama sekali, satu sedikit pun nggak kelihatan. Ya, color to create dari sana. Nah, ternyata setelah aku menggunakan siapa tahu lah muncul dikit-dikit itu, aku pengen ada sedikit warna lah di rambutku. Ternyata setelah udah aku pakai nggak berbekas sama sekali. 5 euro sia-sia ini. Itulah apa ya, kebiasaanku membaca itu setelah udah selesai menggunakan. Biasaan soalnya aku apa ya, tadi tuh tergoda karena diskon sama warna, karena aku emang pingin banget warna-warna itu. Karena kalau misalnya yang merek lain itu biasanya tuh cuman warna-warna coklat, yang warna yang normal lah. Aku kan gak suka yang normal-normal. Emang ada yang gak normal. Ini terus ada kalimat gini dong ternyata. Aku terjemahin langsung aja ya dari jadi lebih optimal hasilnya itu ketika abis blondirung. Ya kalau misalnya di Indonesia kan biasanya bleaching ya, jadi putihin dulu. Nah, bleaching sendiri juga banyak tingkatannya sebenarnya kan ya, banyak tingkatan bleaching. Tapi kalau di sini adalah namanya blondirung, di blonde, jadi dibuat blonde baru bisa nyatu. Ternyata nggak bisa nyatu. Oke. Dan hari ini aku dua kali gagal. Yang pertama tadi kapur kok nggak bisa ya, aku nggak tahu kenapa, apa gara-gara puffnya jatuh atau gimana. Terus yang ini juga gagal. Terus ternyata ini nggak kan harus langsung, sebenarnya kalau misalnya mau hasilnya bagus adalah setelah blonde, setelah di blonde langsung pakai ini kayak gitu, jadi langsung nggak usah nunggu-nunggu. Tapi terus kalau misalnya udah, kalau nggak gitu option lain ada, kalau setelah blonde ya udah langsung dipakai aja juga bisa sih. Oke. Dan aku karena masih ada satu lagi, mungkin minggu depan aku baru nyoba. Dan aku sebenarnya juga butuh beli blondirung ya. Ya ada perbedaan. Oh ya, di sini juga ada blondi, jenisnya juga ada banyak kan. Ada 3 jenis blondi. Ini hasilnya sesuai dengan, karena aku tuh aduh orangnya tuh suka coba-coba ya. Ya udah, akhirnya gagal. Ya udah. Karena sebelum kesuksesan pasti ada kegagalan. Quotes of the day. Bye. Oke, next time aku bakal pakai yang lain. Jadi tunggu aja videonya ya.